Dan yang tadi sudah melakukan suntikan vaksinasi dosis kedua. Gimana tadi apa yang dirasakan, Raffi? Yang dirasakan sama pertama kali vaksin, jadinya ya kayak digigit semut aja sih. Habis itu ya alhamdulillah sih, udah lancar. Sejauh ini gimana, apa yang dirasakan? Efek sampingnya ada yang dirasakan kah sejak suntikan pertama? Cuman ngantuk dikit sama, udah sih kalau saya sih ngerasain ngantuk sama pegel aja sih dok. Dokter Raisa gak ada yang gimana-gimana. Alhamdulillah ya. Ya alhamdulillah sih, ya. Alhamdulillah. Jadi biar pada orang-orang, biar pada gak usah takut. Dan juga ya kita kan udah vaksin dan alhamdulillah sehat-sehat. Mudah-mudahan semuanya juga pada gak usah takut lagi karena ya ini kan vaksin salah satu senjata kita juga untuk bisa kita kuat dan bisa sehat. Benar. Ada pesan-pesan nih buat teman-teman semuanya? Ya, buat pesan-pesan untuk semuanya, ayo semuanya jangan takut vaksin, semuanya tetap semangat. Karena Pak Presiden aja udah vaksin, kita semua juga percaya sama pemerintah karena pemerintah akan lakukan yang terbaik. Itu aja. Baik, sehat selalu ya Raffi. Terima kasih, dokter.